Perkenalkan, ini adalah tuan punya Romeo, owner Romeo, nama dia Jebat Jaden. Umur Jaden berapa? 6. Ah? 6. Yalah tu, hang. 6. Jaden 6 tahun dah? Jaden sudah 6 tahun. Tak tahulah betul ke tak. 5 ke 6 kita tak tahu. Lepas tu ini dia punya Romeo. Romeo. Baru dia, kucing baru dia. Dia sangat-sangat sayang kucing dia. Kucing dia pun, wow, cantik tu nak tidur. Faham? Kucing lama, kita, dia orang cakap handsome-nya Romeo. Handsome-nya Romeo. Jaden puasa tak, dia tanya? Puasa. Puasa half day ke full day? Half. Half day. Dia puasa setengah hari je dulu, okay? Betul tak, Jaden? Hari ni kita berbuka di rumah Jaden. Menu berbuka, jap lagi Rosik share, okay? Dia tidur kat mana, baby? Tidur bilik lo-fi, anti-lo-fi. Bilik tidur, dia? Tidur dekat tingkat 3. Oh, anti-lo-fi. Mana-mana dia tidur dekat tingkat 3 atau bawah, 2 tempat. Bilik baby dia tak tidur. Bilik baby dia tak tidur. Sebab mai takut. Sekarang ni, dia tidur dekat bilik anti-lo-fi lah. Ya. Dia tidur. Romeo tidur dekat bilik anti-lo-fi sebab bilik anti-lo-fi kosong. Dia tidur sendiri? Ya. Dia tidur sendiri, faham tak? Dia cakap dia tidur sendiri. Korang yang masuk ni, tolong like-like kejap. Tap-tap screen, like-like. Muka Jaden penat lawan. Muka kita pun penat juga. Kita filter sikit, nampak dah tak penat. Hari ni berbuka apa? Hari Rosik berbuka rumah Bella ke? Yes, hari ni berbuka. Bising juga kipas tu. Kipas mana bising? Oh, ni ke? Oh, kipas ni. Ni yang bising ni. Kipas ni, nampak ni. Kipas ni yang bising. Faham tak? Dia batuk. Dia batuk? Siapa batuk? Kucing. Dia batuk. Aunty Lofa datang sini tak berbuka dengan Bilal? Dia orang tanya. Tak ada? Tak tahu lagi. Tu kalau kat rumah Daddy? Bibi jumpa tak Bilal? Kat rumah Daddy? Jumpa. Ha? Aunty Lofa ada tak? Ada. Ada? Bila? Bila? Minggu lepas? Mm-hmm. Apa nama kucing Jaden? Nama dia Romeo. Sebab dia terlalu handsome. Nak dia rehat. Biarlah kat dia rehat. Main dia macam tu je. Jangan bagi dia cakar sofa mami tau. Oyen dah tak ada dah. Oyen kita pinggirkan. Itulah adat manusia. Yang baru ditatang, yang lama dipinggirkan. Ini muda lagi 6 bulan. Yang lama dah kertu tua. Ya Allah, Mak Jaden. Ini yang ditunggu-tunggu. Mak Jaden yang paling cantik. Cantiknya Bella. Pakai baju apa ni? Sempena. Hanya sentuh aku. Aku ada air semayang. Rambut je. Kan pipi kan? Ya Allah. Hang ini bersiap sikit lah. Bersiap sikit lah. Ni, dia cakar-cakar nanti. Ni, cakar-cakar ni. Dia sayang je. Dia tengok. Memang. Dia aku sakit tak dengan dia. Ya. Dia gigit kan? Ya. Yeah. Tak, aku cakap macam ni. Ini yang ditatang. Ini yang dipinggirkan. Ini tua. Dia kena sedar diri. Ini kau dah tua. Dia merata merengik aku. Kenapa banyak sangat lauk tu ada? Nurul, kenapa nama aku tak ada kat situ? Kau belakang. Kau boleh tengok kat belakang. Ada Lofa, ada Mama, ada Nurul. Ada siapa lagi kat situ? Kenapa berluar kat situ? Sani nak kantor je. Hang pun sama dengan aku ya? Aku punya banyak punya cucu. Aku dah pakai foundation. Pak penuh ni. Buang biji. Buang. Ya. Ha. Oyen kita tak pandang. Oyen datang nak you baik dengan aku. Jangan cakap. Okay. Jentik. Dia ada suka cakap kat sini. Dia tak pandai. Dia nak kena sepak ni. Oi. Oyen ke? Tu. Dia perasan tu tengok. Dia ingat dia apa? Ni? Jaden puasa lah. Jaden puasa half day. Dia half day dia makan apa, Bella? Dia tak makan apa-apa pun. Dia tak makan apa-apa
Good job. Dia tahu sendiri. Oh, tangan dia cakar. Ah, betul. Bagus, dia tahu sendiri tangan cakar. Mami tu ada benda apa pula tu? Pelak warna biru tu. Wangi, wangi rumah. Oh, yang Pak Arab tu. Dia datang install setiap kali eh? Setiap kali tak? Setiap sebulan sekali eh? Masih. Ya, ya, ya. Ha? 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 Baby tak pakai pampers. Eh, anak hang berapa tahun? 6 tahun betul ke? Ha? 6 tahun kah dia? Oh, dia cakap 6 tahun. Aku tak percaya. Dia cakap ni, reveal lauk berbuka kita. Tak. Sebelum tu tengok reveal lauk, aku bagi. Okay. Ha? Oktober. Oktober? Ah, baby, Oktober lah hang. Sekejap kita tunjuk eh, lauk-lauk. Tak, baby. Kamu kat Rosie, baby. Ah. Aduh, baby. Tak, kita nak tunjuk kat korang lauk-lauk yang Bella masak untuk bagi ke sanak saudara termasuk Rosik. Rosik tak bawa lah je. Dan Rosik tak bawa Jaden. Eh, tak bawa Jaden pula, tak bawa dia. Okey. Ini, kawan-kawan. Okey, ini untuk gulai kawah untuk Nilofa, nampak? Ini Bella dah sediakan. Ni untuk Lofa. Lambak ni makanan, so tak payah fikir. Rosik pun ada banyak ni juga. Ni untuk... ni untuk siapa ni? Sunny. Okey, ni untuk Sunny. Ni untuk untuk siapa? Ni untuk Mama. Ni untuk Sarah. Ni untuk Nurul. Ni untuk Mama. Kuih raya pun ada, biskut raya. Ha, itulah macam tu. Rosik punya dekat dalam. So, selalunya Rosik dah tak masak dah. Ada seminggu dah lauk. Faham ke tak? Faham ke tak korang? So ni Lofa punya lah, gulai kawah ada. Nah, kita selidik sikit eh. Lofa punya gulai kawah, gulai darat daging. Apa lagi ada dalam ni? Sekejap eh, Lofa punya. Ada apa lagi? Ada ayam. Ayam apa tu? Ayam MM. So Bella dah masak siap-siap untuk diorang. Okay. So kesimpulannya, resepnya kat dalam. So, Rosik tak perlu dah masak untuk seminggu. Bella dah masak. Oh, room bag dia ke, baby? Ha? Bila? Jangan lagi. Mana Mek? Panggil Mek buat teman baby. Siapa? Baby nak panggil siapa? Baby nak panggil siapa cakap dulu? Tak payahlah keluarkan lagi. Eh, aku bawa cookies untuk setiap orang satu-satu. Haida satu. Tapi sedap gila. Gift korang. Wow. 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 Ni pun sedap, Bella. Tolong ni. Sedap nak mampus. Tapi aku tak, aku boleh buat satu tin je. Aku tak mampu banyak sangat. Sebab. Tak, masalah satu-satu lah. Ha, untuk satu-satu. Kau satu. Ha? Lain-lain. Kau tengok atas dia tulis apa? Okay lah. Ni untuk Haidas. Ni untuk Rosik. Oh, ni untuk Ayan. Nutella. Ni Rosik bagi apa? Ni dark chocolate dan sea salt sedapnya. Wow, terima kasih Nabila. Tengoklah. Ni untuk kita ya. Rosik. R-O-S-I-X. Rosik. Semua. Aku dah ada stock dah seminggu. Ya Allah. Kak Zah. Akan muncul setiap bulan Ramadan yang mulia. Rosik. Tak sihat sangat baru balik umrah. Selim. Selim? Oh, pandai ni. Selim. Dia kata Selim. Selim apa? Ah. Kak Zah, kita mau balik ni tau. Ambil-ambil sikit keberkatan kita. Keberkatan kita. Ya Allah. Cooking happiness to you. Apa ni ayat dia? Wow, hari ni. Ini Rosik request sambal udang. Ini ayam apa lah? MM tu. Oh, MM tu masam merah. Sotong, gulai darat, kertuk, ini semua-semua budu-budu lah. Okey, macam biasa lah. Ni, kerabu kerang. Kerabu kerang. Lagi apa lagi nak tunjuk? Ini Slim, orang panggil apa? Dia suka kata baby punya tu apa? Saji, tudung saji lah. Tudung saji, okey. Bila
kau. Mantap. Ha? Ni, biskut sama satu eh. Kau tak makan, kau bagi mak kau eh. Eh, aku makan. Ah, apa aku bagi mak kau? Aku ada dekat Azhar. Okey. Ni. Dahlia. Cantik kan? Cantik. Simple cantik je. Bella. Orang ni macam ni. Eh. Orang, bukan. Aku dah filterkan Hang nampak gebu-gebu pink macam tu. Orang cantik macam Hang, simple macam mana pun orang suka. Ni lah kau, ada apa? Hari tu kan dua. Betul. Lepas ada lagi lah. Lepas tu, boleh tak aku nak minta satu sambal saja yang aku boleh letak telur? Boleh? Terima kasih Bella. Tengok, Bella ni kita request apa dia bagi. That's why dia murah rezeki. Bella tahun ni nak pergi haji dengan aku. Bella, kita pergi haji tahun ni? InsyaAllah eh. Kau live ke tu? Ya. Peminat Hang memang nak tengok Hang. Okay, aku nak lebih. Aku tak nak pegang, nanti kena... Pegang. Bukan, aku tak nak bagi bersentuhan. Nanti bersentuhan, kita batal semayang. Dah lah, semua kata, Bella kahwin dengan Rosik je lah. Mesti Bella bahagia. Lambert, Lambert lagi, Lambert lagi. Lambert lagi. Dia tak tahu aku nak kahwin dengan Julika. Bakal bini aku berada di Qatar. Faham? Ju tu akan ku sembelih di Qatar. Betul kan? Nak kahwin sama Kak Ju. Kak Julika itulah bakal isteri aku. Yang akan merana sebab tak akan bagi. Hey, aku akan tabur duit-duit USD eh. Aku akan duit rial semua aku baling je ke muka Ju. Aku cakap Ju jangan bekerja lagi. Kau hanya masak untuk aku tempe. Apa? Apa bahasa kan? Bakso. Sambal. Kau ni tak percaya kenapa eh? Hey, percaya kan? Aku nak kahwin dengan Ju lah. Kita kahwin kontrak. Ni? Kau ambil dua kenapa? Kau satu je. Kau nak ambil siapa lagi? Akif pun nak juga? Aduh Akif tu. Bini dia boleh masak. Kau gila. Bini dia masak sedap lah kot. Dan aku letak atas tu je lah eh. Aku tak ramai je. Tak apalah atas ni je. Ah lupa kita nak update sekarang ni. Bella ni proses dia sangat suka tumbuh-tumbuhan sekarang. Kita lupa nak update. Kau tengok tumbuh-tumbuhan dia tu. Oh dekat atas tu nampak letupnya. Bella ni orang panggil dia penyayang. Dia suka tumbuh-tumbuhan semua. Kau ni puasa jaga sikit mulut. Kau tengok tumbuh-tumbuhan dia beli. Ya Allah ya Tuhanku. Setiap sudut ada tumbuh-tumbuhan. Masalahnya, adakah... Rasa tak ada lemak. Adakah ini real? Itu je saya rasa. Bonsai ni, dia hari-hari bercakap. Ya Allah ya Tuhanku, macam tu. Dia bercakap kan, dia tak ada teman. Teman dia pokok bonsai. Bonsai ni dia beli dekat seorang... Cerita dia beli dekat seorang ni. Uncle ni duduk Port Dickson. Dia datang hanya dibuat bonsai saja, okey? Nampak pokok-pokok dia? Letup. Tak nampak muka kamu, jangan risau. Yang nampak muka yang cantik itu. Tak adalah saya tak tunjuk pun, saya tunjuk bonsai. Takutlah sangat apa. Pokok-pokok dia, semua cantik Bella. Nampak tak? Pokok dia, sekejap aku tunjuk lagi pokok-pokok mana. Mana yang kata hamba di pokok yang tinggi tu? Kat luar? Mana? Yang kata yang baru-baru ni yo. Oh, kat atas. Nanti kita tour kat atas rumah dia pula eh. Kita berhak kat atas rumah dia tiba. Sekejap, kita tengok lagi. Sekejap. Kita tunjuk pokok-pokok yang berada di sini kejap. Okey, ha, pokok dalam rumah dia. Tengok tinggi. Mana Romeo? Ini tak? Romeo! Cing-cing-cing-cing. Romeo nak main dengan baby tu? Jangan! Baby, ambil dia baby. Nah, ni pokok tinggi ni. Ni beli dekat Korea. Pokok ni kita beli dekat Korea, nampak? Kat Korea kita beli banyak. Dekat luar tu semua pokok daripada Korea. Nampak? Okay, settle. Ini baby, Jaden. Bella, dia kata bagus rumah hang. Banyak oksigen. Pokok banyak. Oh, dia spray dah bagi wangi-wangi. Ini Bella cantik. Jarang nampak Bella cantik. Faham. Bella... Ni, aku nak pre-love ni. Okay. Oh, Gucci tu dah pre-love? Tak, aku rasa... Tak pernah pakai lagi kan? Okey, Bella nak tolak pre-love dia. Chanel size 39. Chanel 39. Chanel 39. Gucci size 39.
Chanel 39, Dior 39, Dior 39, ni Louis Vuitton 39, Bottega 39, Dior 39. Balenciaga ni siapa punya, Bella? Hang the size. Yes, ma'am. Okay, Balenciaga, Bottega. Okay, ini semua dia nak tolak. So, siapa-siapa nak beli pre-love? Boleh, sekejap aku tengok ada tak lagi kasut dia. Okay, ada lagi kasut dia yang nak tolak. Semua pre-love. Ini. Oh, ni Hermes. Hermes 39, Chanel 39, Louis Vuitton 39, Dior 39. Ini Chanel 39, Chanel 39, Chanel 39, Louis Vuitton 39, Christian Dior 39, Fendi 39.